Itu baru nggak tuh kleman. Sini, my friend. 12. Tarik. Wah. Lalu kilo. 14. Datang terhasut oleh omongan. Halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main Bro. Channel kesayangan abang-abangku. Bajunya adun mancing. Yeah. Promo Bang, madun. Yeah. Jadi hari ini kita bakal mancing lagi, Bro. Ya, sebenarnya kita enggak mau ngonten, mau Usman ya tadinya emang ya. Lihat sana gua tuh, koloran. Kameramen konten. Oh, ayo berangkat ya. Jadi hari ini kita bakal mancing lagi, konten lagi di kolam yang dekat-dekat rumah aja, Bro. Ya, yaitu kolam mana ya? Blessing Man. Oke, kita mancing di Blessing lagi dan di video ke belakang kita ke Blessing karena deket. Jadi hari ini kita mau pakai umpan yang ada di Shopcase, Bro. Oke, Shopcase-nya Mancing Main-Main. Jadi ini salah satu Shopcase yang isinya umpan doang, ya. Yang lagi macok kita tanya ke Mas Iyo. Iya enggak, Mas Iyo. Ih, mic-nya mana tuh, Yo? Banyak umpan apa yang lagi bagus, Yo? Di Blessing, yeah. Tiseng lagi bagus tiseng. Jadi kita hari ini pakai tiseng aja, Bro, ya. Yeah. Kita hari ini jajan di tokonya sendiri, Bro. Bukan jajan, ngambil umpan sendiri. Nih. Jadi sini banyak banget pilihan umpan. Jadi kalau yang lagi masuk di satu kolam, kita tinggal ngomong aja sama Mas Iyo. Umpannya apa? Ada lapindo, ada pala udang, pala ayam, pastinya tiseng nih, Bro, nih. Yang gede ada. Ini yang kecil-kecil. Ya, dan kita hari ini pakai yang gede aja ya, Man. Ya, yang ini ya. Oke, siap kita ambil satu di showcase. Ini daging, Yo, ya. Ini daging yang nanti kita bakal pakai juga, Bro. Mantul juga daging cuaca begini. Ini sebenarnya cuacanya cuaca apa ya? Tidur. Cuaca tidur. Yo, plastiknya ya, sorry, Yo. Pakainya tisenya yang gede, Bro. Jadi di sini harganya kena sekitar 80 ribuan segini. Dan ini bisa dikirim keluar nggak sih? Nggak bisa. Nggak bisa kirim-kirim, Bro. Kalau misalkan, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain tiseng yang sering dipakai oleh mancing main-main, langsung saja datang ke toko mancing main-main. Ada di maps di bawah, ya. Namanya toko umpan mancing main-main. Langsung sini bisa foto bareng bersama yang punya SNSF. Ini sebenarnya ini belum siap-siap tokonya, Bro. Spanduk aja belum ada. Ya, yeah, langsung kita kasih air panas. Halo. Nih, udah segini cukup ya. Nanti dia larut sendiri. Setelah itu baru deh kita masukin ke sini. Nih, ya. Oke, seperti apa keseruan gua mancing hari ini menggunakan tiseng ya, yang belanja di toko mancing main-main. Saksikan terus keseruan mancing enjoy hari ini bersama Babang Tampan dari Mancing Main-Main di kolam Blessing Fishing. Lanjut kita ke kolam. Oke, brother-brotherku semuanya, kita udah nyampe di kolam Blessing Fishing dan tadi udah dikocok. Kita ke bagian di lapak 14 dan ini lagi hitung-hitung dulu ini apa 5 lilitan. Ya, jadi kita mancing ke bagian lapak panas. Pokoknya mudah-mudahan ikannya makan ya, Man. Masalah juara mah kumangke. Oke, langsung kita ke lapak 14. Come on. Thank you.
dapat layangan itu. Aduh, oke bro, kita sudah duduk di lapak 14 dan ini dia umpannya. Jadi ini air panasnya itu buat ini bro, buat kita cuci tangan. Ya, masukin sini air panasnya. Ini kan masih anget-anget kuku tuh. Aroma-aromanya aroma kesesatan. Intinya ntar kita bawa balik gunting kolam. Ini cukup untuk 3 jam bro, yang gede segede gini nih. Jadi kalau main fishing lu sedia lap nih. Jadi kanebo sama lap. Kalau gue sih biasanya segini dipotong bagi dua lagi nih seukuran ini nih. Tapi nanti tunggu ikan yang masuk dulu baru kita potong-potong lagi. Nih cara ngaitinnya gampang banget, tinggal diginiin doang nih. Nih kita pakai kepalanya ya. Aduh. Di rumah kita pakai beginian tuh bener-bener nggak tega ayo nama. Ayo nama deh, sat. Oh, lapak 20 nari. Duh. Nggak kelihatan ya. Mang maafnya mang. Molor kita bro. Oke, mantul. Ikan pertama 11 ekor, 13 ekor lagi, woi. 14. Sih. Jadi cuma dicantol gini doang nih. Jangan ditembusin sampai ke ini ya. Gimana? Ke kulitnya lagi. Udah, mentokin aja. Udah. Mending yang tajamnya jangan kelihatan. Nanti enggak mau dimakan sama lelenya. Tuh lihat ikan di depan, buset, pada di atas. Makan lo ya sekarang Maya. Ya, oke guys. Dua ekor. 14. Ya. Ya, pemanasan di kuliah ya. Tiga ekor. Yang kuat. Oke, thank you, Kedi. Ini kotor ininya nih, kolamnya, dasarannya. Ih, cakep banget, man. Lihat ini, man. Ini kayak ini, man. Ini mah babynya, kepalanya retik. Cangap, mangap dia, man. Kita lempar lagi ke depan. Begini apa ini? Duh, sial lumit. Ih, di kulianan, oke deh itu. Ini tali pocong ini, man. Oh, 8. 8.
Oke. Betul, petekor. 14. Jadi kemarin banyak teman-teman yang nanya, bro. Bang, bang benang lu ngambang. Sengaja kita enggak pakai konsentrat. Jadi biar enggak tenggelam. Jadi kalau ditarik itu menjepret, serpet. Maaf ya. Mangga, Pak. Oke, mainnya kita main setengah lapangan. Induknya bolak-balik mulu, yang makan segede gini. Belum rezekinya, bro. Tenang aja. Kita cari 14. Lagi. 14. Oke. Tenang. Semua kebagian. Sik. 6 ekor. Makanya kayak ikan mas. Begitu. Iya. Ke depan kedi lagi langsung. Mantul. 7 14 7 ekor. Baru sekali ngetruk beri pokoknya. Ya, oke. Okay. Tuan ekor. Ini makannya cakep, bro. Kalau one trick itu di sini makannya. 14. 8 ekor. Oke, dewa duelnya, bro. Pas 9 ekor. 20. Potong-potongin lagi biar cepet makmunya. Eto nyomon yo. Langsung hum. Edan. Ikan. Potong dua beneran. Oke. Edan tuh langsung cot. Mantul. 14. Berapa ekor deh? 10 ekor. 4 lagi balik modal. Nanti baru kita cari lebihnya buat tetangga. Jeruk man. Sampai jair ya mah. Sampai tuple. Mantar jero. Tuple.
Itu baru nggak tuh kleman. Sini, my friend. Lain. 12. Tarik. Wah. Bang. Lauk kilo. Tidak akan terhasut oleh Allah. Habis lagi potongannya, man. Potong lagi, man. Hai. 13 ekor. Dog sirum. 14. 13 ekor. Satu lagi balik modal. Ini aja bilang, tuk. Tadi induknya bolak-balik mulu di depan, tapi di akal ini gak makan. Ayo, man, 10 kilo mah, ayo, man. Lari. Ini nah, ini gini ngelukir, nak, gini. Kira geningan. Oh, makan. Ngebelit. Nih balik modal. 14. Maaf ya. Kebetulannya 925. Maaf ya. Korban ya, Arman. Man, lari, Man. 28. 28. 28. Satu ekor lebihnya, boy. Ini baru satu ekor. Kita cari 13 lagi biar 28. Udah ketemu nih. 20 poin ke 13. Udah ketemu semalam. Nyangkut. Langsung disamber. Bawahnya pasti balem ikannya balem mingkem. Belak. Habis lagi kecilnya, man. Potongin lagi. 8. No. Rebel strike sama bapak kanan. Ayo, Pak. Ya, oke. Okay. Induk, Pak. Yo, maaf, ini. Bawah 14. Waduh, 17 ekor. 17.
27. Bang Hilman lagi niru induk ke induk, Man. 27. Wah, enggak. Gimana, Man? Mantap, mantap. Gede, Bro. Matu. Par blas. Oke, Bro. Waktu tinggal kurang lebih sekitar 15 menitan lagi. Ya, dan kita masih main di 23 poin. Tadi kita narikin pakai ini nih, Bro. Pakai Athena 3 Pro Series, Bro. Yang Daido nih. Japan style. Keren banget kan? Untuk juara realnya kita pakai Osea yang 3000, Bro. Beuh, cakep banget jeritannya. Tadi ikan bende gede-gede banget ngejerit. Ya. Nah, untuk senarnya kita pakai Adun Fishing Line yang 028 yang warna hijau lumut. Mantap banget, Bro. Kita narik gede-gede banget, enggak ada hambatan emang ya. Enakin banget putus. Pokoknya. Iya. Kita belum putus-putus nih, udah 23 ekor tumben nih. Karena makannya enggak begitu dalam ya. Jadi ngetruk dikit pelampung sabet, ngetruk dikit pelampung sabet tadi. Seru banget tuh. Tinggal 15 menit lagi kita masih kejar-kejaran ini. Pokoknya lanjut terus di 15 menit akhir di kolam blessing fishing. Lanjut kita mancing. Mantul. Hah? Mantul, Bro. 25 ekor. Mantap. Oke, Bro. Waktunya udah habis ya. Dan kita dapat 27 ekor, mantul. Nih tisengnya nih. Oke, brother. Udah beres mancingnya. Kita dapat juara. Yes. Wah, amplopnya ya? Ini apa? Kan? Oh, amplopan ya? Si Godek yang bayar deh, Mare, itu 1000-an. Aduh. Si Bewok. Amplopnya hula, atupan tarik diasupin beneran. Si Godek. Si Godek gak suka YouTube, Godek yang bayar ya, Godek. Oh, Godek aduh. Dia si Tete buka mati. Iya, kan dia. Sip. Potong 50 kan. Oke, siap. Itu gernaon itu. Amplop, amplop. Kan di kolam. Amplop, nah. Kita lagi di dinya, amplop, nah. Menang banget. Oke, saatnya kita closing dulu. Oke, brother-brotherku semuanya. Waktu mancing paket happy hours-nya sudah beres, ya kan? Kita mancing 2 jam setengah, dari jam setengah 3 sampai jam 5 dan dapet ini nih. Ajay. Tadi ngebetot pakai joran Usman masalahnya ini. Pokoknya mantul banget. Kita dapet total nanti 27 ekor ya, pakai umpan tiseng yang sering kita pakai. Ternyata di sini di blessing ikannya doyan banget, boy. Waduh, gila kan. Pokoknya top banget ya, buat yang pengen nyobain umpannya langsung datang aja ke toko kita, ada di bawah nih mapnya nih, deskripsi ya, di toko umpan mancing main-main. Langsung datang aja. Tapi kalau untuk kirim-kirim kayaknya gua nggak bisa, Bro. Takutnya jadi bubur nyampe sana, bubur berit, bahaya, Man. Ya. Oke. Okay. Segitu dulu keseruan hari ini, kita dapat beginian, Bro. Oke. Okay. Mantap banget. Buat teman-teman yang pengen nyobain langsung aja datang ke toko kita, ke kios kita untuk beli, langsung nanti kita rekomendasiin kalau mana yang lagi jalan. Berangkat ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube, jangan lupa subscribe biar kita semangat konten, semangat Usman, semangat borongan, pokoknya semangat mancing pastinya, Men. Ya, Men. Oke, okay, oke. Okay. Yang punya IG jangan lupa di-follow IG kita di mancing.main-main. Temuninnya putaran kolam yang mantul kayak begini, langsung aja di DM. Yang mau nanya alamat toko gua, ada langsung DM aja, Bro. Ya, atau di WA, ada di WA di bawah nih.
di deskripsi ada juga. Oke, segitu dulu keseruan mancing hari ini bersama gua Ana Bolang dan Mama Hilman yang tadi dapat induk gagal ya. Oke, salam mancing main-main.